Kontingen Jambi pada Pekan Olahraga Nasional Remaja ke-1 tahun 2014 akan berangkat ke Surabaya, Jawa Timur. Keberangkatan kontingen Jambi resmi dilepas oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus di Aula Hotel Aini Jelutung, Kota Jambi, Sabtu sore. Pada acara pelepasan itu, Gubernur mengucapkan selamat berjuang pada para atlet Jambi yang berlaga di PON Remaja. Saya lepaskan. Semoga sukses dan kami di Jambi tetap mendoakan kalian. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam melaksanakan. Sebelumnya, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi AS Budianto melaporkan, sebelum berlaga di Surabaya, para atlet Jambi mengikuti pelada inap yang dipusatkan di Hotel Aini Kota Jambi. Pelada inap diakhiri dengan istiqosah, zikir dan doa bersama kami selalu di rumah pribadi Budianto. Dalam event ini, Jambi mengirim 109 orang kontingen terdiri dari pengurus KONI Provinsi Jambi, pendamping, pelatih, atlet, tenaga medis, advisor, petugas sekretariat, dan wartawan. Dari Kota Jambi, Dodi Irawan melaporkan.